Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di persawahan Desa Junjung ya ini. Ceritanya ungak-ungak tanduran suwiran di ungak mugo-mugo perubahan ini akeh. Tak delok mengketoke jagungnya ya wis padha kembang di lumaneh. Kanca-kanca lek sir mbakar jagung ayu bodoh nyangkruk ning gone sor jagungan kene mergo wis saloki sak delok wis bodoh kembang. Oke dulur. Sing penting panggah dulur kabeh. Wis sementara ngono ae. Engko saya awan saya panas sik tak kocor ununu siram-siram apa meneh. Nah, supaya lebih aman karena nanti kita berada di dalam jagung-jagungan itu kita memakan waktu lama. Jadi kita amankan dengan double key ya. Nah, di sini kita pasang gembok. Kemudian di atas kita kunci gondok. Biar lebih aman. Ya kembali bersama Pak Nur, saat ini saya berada di tengah perjagungan ini ya. Lagi ngocor jagung ceritane, lagi unu, lagi siram-siram. Nah, dulu on dulur. Nah, dure wis mulai yang sebelah utara sudah mulai ada bunganya. Cuman yang sebelah selatan ini kayaknya belum. Jadi hari ini setelah menata selang, kita pakai rumus dari Sabang sampai Merauke. Sambung menyambung jadi satu. Dan ini bekal yang kita bawa dari rumah dulur, hanya ini saja sampai tengah hari nanti. Dan tak ketinggalan juga udute gitu. Ini. Nah, ini saya sambil santai ngudut dulu di dekat pematang sawah yang kita tanami tanaman jagung. Nah, enggak lama lagi nih bakar jagung. Sementara sampai di sini dulu dulur, nanti kita sambung lagi, kita cek selang di utara yang kita pakai rumus sambung menyambung jadi satu tadi, coba ada kebocoran apa enggak biar air distribusi airnya sampai ke belahan sebelah utara. Demikian dulur, selamat pagi, selamat beraktivitas. Nah, ini adalah contoh yang sudah kita siram. Untuk kali ini kita memakai sistem OCT ya, untuk penyiraman atau pengocorannya kita pakai sistem OCT, yaitu kita ocrata treat nih sampai dari utara sampai ke selatan. Ini semuanya sudah basah dengan air agar pertumbuhannya juga lebih maksimal. Demikian dulu, sementara saya ada di ladang perjagungan ini. Ini wis untuk separuh ini, mudah-mudahan lebih cepat kalau di kita pakai sistem OCT itu akan lebih cepat karena struktur tanah yang belum kita siram itu nampaknya mulai berongga lebar ya. Jadi kita pakai sistem OCT untuk penyiraman kali ini. Demikian, terima kasih dulur. Sampai jumpa, ketemu lagi di channel YouTube Pak Nur di lain kesempatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.